والله غفور رحيم. Orang yang beriman itu tidak butuh banyak dalil. Ya. Cukup satu ayat atau satu hadis, sudah dia terima. Apalagi kalau banyak ayatnya, banyak hadisnya. Ya, banyak ayatnya, banyak hadis. Iya. Kalau ada ayat, sudah beberapa ayat kita dengar, beberapa hadis kita dengar, masih saja kita ragu untuk mengamalkannya, menerimanya, nah ini pertanda keimanan kita masih dipertanyakan. Iya. Jangan dicurigai ayatnya, jangan dicurigai hadisnya, tapi diri kita. Murani nah, rek mau ayat kulang ya, rek mau hadis nak, hatal ni jiku sakring ku tarima. Ha, mana hatal ni jiku tarima? Nah, iya nilai paresan dikunin. Hatian ni. Iya. Hati yang mau di apa? Mau dibersihkan baik-baik.